Polis tidak akan berkompromi dengan mereka yang berada di luar tanpa alasan kukuh. Di Johor sehingga semalam, sebanyak 32 kertas siasatan dibuka berkait kegagalan patuh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dengan kebanyakan kes dikesan melalui sekatan jalan raya. Ketua Polis Johor Dato' Ayub Khan Maidin Piceh memaklumkan tinjauan sekitar Bandaraya Johor Baru juga dilakukan termasuk di premis-premis perniagaan termasuk Pasar Borong. Hasil tinjauan waktu operasi Pasar Borong Pandan yang dipendekkan bermula dari 7 pagi hingga 3 petang dipatuhi dan membenarkan hanya 40 kemasukan pelanggan dibenarkan bagi satu-satu masa dan hanya 40 gerai dibenarkan beroperasi. Untuk makluman tuan-tuan juga, JB ni adalah satu salah satu kawasan hotspot lah. Kalau ikut kedudukannya nombor 4. Sebab tu kita nak pastikan bahawa apa ni rakyat ni betul-betul mematuhi PKP kita lah. Kita tak nak dia orang terlalu ramai sangat keluar, ada setengah tu pun kita dah arahkan dia orang untuk balik. Kalau datang pasal sampai 4-5 orang tu kita akan arahkan dia orang balik. Dalam pada itu, Dato' Ayub menafikan dakwaan mengatakan polis masih berlembut dengan individu yang ingkar PKP.